Libur panjang akhir Oktober, Babinsa Ancol bersama Satpol PP melakukan operasi razia masker di sekitar kawasan Impian Jaya Ancol. Operasi razia masker ini sudah berlangsung selama 3 hari. Di hari ketiga razia masker, jumlah angka pelanggaran di kawasan Ancol menurun dari hari ke hari. Babinsa Serka Kastono mengatakan kegiatan ini dilakukan membangun kesadaran masyarakat untuk memenuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan adalah hal yang wajib dilakukan masyarakat untuk menghindari peningkatan jumlah kasus COVID-19. 3 sesi, yang pertama adalah menghimbau mengingatkan warga masyarakat yang saat ini sedang berekreasi di Taman Jaya Ancol, khususnya di pantai-pantai. Kemudian sesi yang kedua, kita juga melaksanakan edukasi bagi warga masyarakat yang berada di jalan-jalan raya tapi masih berada di area Taman Impian Jaya Ancol. Dan yang ketiga, kita juga memberikan edukasi dan himbauan kepada warga masyarakat yang melaksanakan rekreasi di unit-unit seperti Dunia Fantasi, SeaWorld, dan Belakang Samudra. Hari yang ketiga, di hari pertama memang begitu banyak yang pelanggar-pelanggar yang sudah, dan kita laksanakan penindakan melalui Satpol PP. Kemudian hari kedua semakin berkurang dan hari ketiga ini semakin sedikit. Dan mungkin ini bentuk kesadaran warga masyarakat bahwa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak itu adalah satu kewajiban bagi warga masyarakat. Untuk kegiatan hari ini bersama tim gugus tugas di wilayah Ancol sama Bapak TNI, Bapak Polri, Satpol PP dan dari wilayah Ancol, kita melakukan tindakan yang tidak memakai masker. Di mana kita dari pagi sampai siang ini sekitar 17 orang yang kita tindak untuk membersihkan fasilitas umum dan denda. Denda ada satu orang, bayar denda Rp250.000 sesuai dengan pergub yang ada. Jadi untuk sementara ini, untuk rekreasi Ancol ini semakin hari ya semakin sedikit untuk pelanggarannya. Dan alhamdulillah juga pada hari ini kita tindak baru 17, kemarin-kemarin lebih dari 17. Dari Jakarta, Nadia dan Ari, Tribrata TV, salam Tribrata.